sahabat Ganjar di Kabupaten Lampung Timur diawali dengan membagikan sembako kepada masyarakat. Serah terima sembako melalui perwakilan DPW Lampung ke DPC Lampung Timur. 100 paket sembako sahabat Ganjar salurkan untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Lampung Timur pada Minggu 6 Maret. Saat pembagian secara door-to-door, relawan menempelkan stiker Ganjar Pranowo ke rumah warga. Ketika membagikan sembako, relawan telah menggunakan aplikasi Sahabat Ganjar guna melakukan pendataan dan menaikkan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Kabupaten Lampung Timur. Bagi sembako merupakan wujud kepedulian Sahabat Ganjar kepada masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Jangan lupa terus ikuti sosial media Sahabat Ganjar karena masih ada kegiatan para relawan selanjutnya. Ya, termasuk ini terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Ganjar yang telah membantu saya memberikan sembako untuk membantu keluarga saya. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sahabat Ganjar. Semoga Pak Ganjar beri kesehatan dan tercapai cita-citanya dan bisa memimpin kedepannya. Amin. Yang benar.